Belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motor yang diduga jatuh ke selokan. Video yang diunggah oleh akun Instagram @undercover.it itu memperlihatkan seorang pria pengendara motor bersama dengan sejumlah anggota polisi. Video tersebut menjadi viral lantaran menunjukkan seorang pria yang motornya sedang terjatuh ke dalam selokan. Lucunya lagi, sekujur tubuh hingga wajah sang pria itu pun terlihat berlumuran lumpur berwarna hitam yang berasal dari selokan. Berdasarkan komentar yang terdapat pada akun Instagram tersebut diketahui bahwa sang pengendara motor itu terjatuh ke dalam selokan lantaran ingin menghindarkan diri dari tilangan polisi.